Agak sini dikit boleh tenang. Ya, kita perlu hitung. Oke, saya hitung ya. Dalam hitungan kedua, oke ya. Kita potong. Iya. Oke, 1, 2, belum. Iya. Prabowo Gibran. Manfaatnya banyak, kebermanfaatannya banyak. Orang bakal menikmati makan siang gratis, ya, susu dengan cakupan gizi yang sesuai, ya. Kemudian sarapan tenaga kerjanya juga 80% ini diisi oleh para wanita-wanita tangguh, ya, ibu-ibu yang apa namanya tentu saja ingin ya, memastikan keluarganya juga bisa hidup yang layak. Maka hari ini kita juga menyaksikan itu bersama dengan kita. Yang juga tidak kalah penting dampaknya ini khusus buat Jakarta saja, mereka bekerja sama dengan 40 dampak ya, usaha kuliner ya. Jadi dampak dari makan siang dan susu gratis yang Pak Prabowo Mas Gibran ini benar-benar punya dampak yang luas. Itu kenapa apa yang kami selama ini miliki, ya bagi kita selama ini bangun itu pengen juga didedikasikan ya, buat berkarya di kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi potensi ekonominya tinggi, potensi sehatnya juga akan ada ya, sehingga Indonesia emas, Indonesia maju itu bukan sekedar di awang-awang ya, tapi memang menyentuh ke persoalan-persoalan yang selama ini kita hadapi. Ya. Jadi ketimbang para anak muda yang lain, ketimbang ikut-ikutan sama yang cuma doyan membuli, doyan caci maki dan seterusnya, mending ikut ya, bisa bersama-sama kami di Pak Prabowo Mas Gibran untuk bisa menang yang sekali putaran dalam 14 Februari yang akan datang. Mungkin Pak Cikita silahkan ada yang mau ditambahkan. Sedikit saja mungkin teman-teman, aku melambangkan komandan tadi, betul sekali kita fokus anak muda, fokus berkarya, dan teman-teman pengusaha kuliner yang sudah tergabung di Fanta Kuliner juga kita betul-betul bersama-sama bagaimana kita bisa membangun Indonesia Maju melalui Dapur Indonesia Maju yang nanti akan tersebar di 40 titik yang ada di Jakarta. Jadi teman-teman pengusaha kuliner yang ada di luar sana, yang masih UMKM ataupun yang baru membangun bisnis kuliner, kita bisa berkembang bersama-sama bersama Dapur Indonesia Maju dan Fanta Kuliner untuk kedepannya mencegah stunting dan sumber daya manusia kita di depannya akan terus berkembang dan berkembang. Mungkin itu saja, terima kasih. Dan mungkin kita boleh bareng-bareng cobain produknya ya, wajarnya. Nantinya yang teman-teman UKM yang ingin bergabung, boleh nanti follow dulu di IG-nya Fanta Kuliner. Boleh DM langsung buat teman-teman yang punya usaha di bidang ini. Nanti dari situ akan kita kurasi, karena kita pasti akan mengecek dari standarisasi mereka punya makanan ya, dari sisi gizi dan lain-lainnya. Tapi ketika teman-teman UKM memang belum mempunyai dapur, kita bisa bekerja sama. Yang penting mereka nanti ada standarisasi yang harus kita cek dulu. Nanti dari kita ada SOP-nya. Nanti kita mungkin teman-teman yang mau bergabung boleh DM dulu di Instagram kita @fanta.kuliner. Bisa jadi nanti untuk beberapa mungkin ada yang bisa kita beli, dan mungkin teman-teman donatur yang ingin mendonasikan mungkin punya budget untuk mendonasikan dan menjalankan beberapa program dari Fanta Kuliner. Kita juga menerima donasi dari teman-teman dan itu bisa kita salurkan ke teman-teman UKM. Terima kasih. Mudah-mudahan cari-cari muda. Cari-cari muda yang ingin berkolaborasi, kita sangat open untuk donasinya. Terima kasih. Kalau dalam sehari ada berapa porsi, terus jenis lauknya apa aja? Harapannya dalam sehari kita bisa membagikan staff dari 200 sampai 1000 porsi. Itu yang tersebar di area Jakarta. Ada Jakarta, nanti dapurnya itu tersebar ada di 5 wilayah, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Gitu. Dan nanti harapannya ke depan, Fanta Kuliner tidak hanya untuk Jakarta, tapi mungkin nanti kita juga akan bisa sebarkan di seluruh Indonesia. Sambil joget lah, bos, sambil bisa berhenti. Kamera, Pak.
Jangan lupa subscribe ya!